Begitu degane teko panggung, malaikate bengok meneh. Wow, wow. Degan tenan yo. Begitu didelok, didelok gelasnya cilik, gelas angkringan, malaikate bengok. Weh. Weh. Ya ini ganteng gelasnya gelas angkringan. Menjijikan. Dibuka ambune sangit, weh, lak tenan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jenengan kondur dukin dalam, ngantuk cisong layani bojone lanang. Malaikate bengok, wow. Sing lanang jaluk jenengan nolak, malaikate bengok, weh. Pertanyaan saya sama bapak ibu. Kira-kira dalam 24 jam itu, amalia kita banyak wow-nya apa banyak weh-nya? Bu, kata wow-nya apa kata weh-nya? Wong lanang gila, wong lanang gitu. Wong lanang gini jalan, dulu wong itu ayu, wow. Mulai tekan ngomong ketemu kucu, weh. Ayo, lanang ini ku, wong lanang ini ku lu sayang karo kucu, ini apa karo anaknya? Nembe lunga ning dalan ketemu bocah cilik sing dileng-eling anake. Tapi lan lunga ning dalan ketemu wong ayu lali karo bojone. Nggih napa mboten? Mulih ketemu anake katoke mlotrok dibenerke. Mlebu kamar ketemu bojone katoke bener mlotrok. Mila dipun ngendikaken iki karo mergo malaikat niku sering lirik awake dhewe. Awake dhewe niku nate duwe pujian. Aja sira banget-banget nggonmu bunga ning alam donya malaikat juru pati lira-lire marang siro setino ping pitung puluh ngoneng lire malaikat arep jabut nyawa niro gone jabut angen teni dawe kang moho momol ya kok kok dadi iki lho goblok goblok pembuhine kok kok dadi iki lho itu jenenge jaga sembung makan nasi pincok gak nyambung cok. Kalau si ire oh kok jadi ini iki lho. Jiji ragaul belas. Sarungnya gajah tutu. Kuwi dibuka sarungnya ono belalene ya. Mbok yo aja mepet-mepet karo mbak e kuwi, bukan murim. Mbak mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Iya. Mbak, kamu tahu nggak bedanya kamu dengan sepak bola? Kalau sepak bola itu hobi dan kesenangan, kalau kamu kesayangan, ya. Codot, codot. Oh no, calanang gaul. Galau. Kayak kula wingi dalan ketemu banser, pacaran nganggo seragam banser, matane. Kula seragamane ya Allah, rasa pacaran lah pacaran rasa nganggo seragam. Kan memalukan baret kita. Aku isin wong delok banter pacaran nganggo seragam. Ya Allah. Ki sing wedok ki ya Allah, lak bonceng kaya ransel. Pelek. Kula ya mudun boyoke jebol kabeh. Biasa wae.
rasa pacaran, kamu katakan sama mbaknya itu. Kamu tahu nggak, kalau di depan kamu aku tidak berani memandang wajahmu. Tapi ketika aku berdoa, aku selalu menyebut namamu di dalam doaku. Iya. Yeah. Banser. Kamu tanya sama dia, Dek, kamu tahu nggak bedanya jeruk dengan kamu? Nggak tahu mas, bedanya apa? Jeruk itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Oh, no. Terus keluar turunan HP wae. HP ini keras yang bahaya. Waspadalah penyebaran virus corona melalui HP Cina. Ya hati-hati. Xiaomi. Kalau saya lihat di belakang banyak corona. Komunitas rondo mempesona. Saui, woi salaman tak bualang saiki lho. Lah meneng wae. Kowe iki mlaire wis salah tetep melu nyanyi. Saui se didaui. Banjur tandang karo kondong aku iki mong sa dermong koe mati ra kena semoyo ngomong i meneh kekrek wong kok dadi i mila kula elek kula imetaken niki lho salah satu dalil kenapa pondok saya kasih nama ora aji dasare salah sini niki. Ini salah satu pesan dari Waliullah Magelang namanya Mbah Hamid. Mbah Hamid itu gurunya Gusmi. Gusmi itu kaya Hamim Jazuni. Ini putih beliung. Kalau ingin ngaji di Jakarta, takkan di Jakarta. Apa bahasa Jawanya angin puting beliung? Tak jawab angin pentil muter-muter. Kalau ini kena angin bau antar, mut. Ya dari sunnah. Mawang baru mawang mar. Ono udang terus ada nih sunah. Teng kampung rajin niki wau. Apa? Apa nih dasmu ya? Apa? Teng kampung dasi niki ono omah kebakaran diadani sunah. Ono makene kita telat dulu takon dingi lagi. Hah? Ramo ada nih tok. Telat dulu wae lah. Eh, uang kesurupan, kasetanan, tiada ya, nisa. Bila bapak-bapak yang bujuni ngamuk, itu berarti bujuni kesetanan. Memang gue meran jelo aku. Bujuni ngamuk jenengan. Mama. Allahu Akbar. Mana kayak Allah? Sisi muni-muni, sisi siadan. Rasul. Hanya antara adzan dan sholat, bayi lahir diadani. Wong mati di sholat. Jarak antara adzan dan sholat niku rata-rata hanya 7 sampai 10 menit. Bahkan kalau di kota Mekah musim haji adzan langsung komat. Tegese napa? Nggih kata. Bayi lahir langsung mati. Nggih napa mboten? Niki wonten baradan ra komat-komat. Soale apa? Ngendeni jamaah ra teko-teko. Teng pundi? Teng mriki. Kemene wis adzan subuh sing pujian wis tuwa. Jamaah era teko-teko. Sing adzan umur 75 tahun. Pujiane cara wong tuwa. Subuh adzane ya Allah. Bang Akbar. Adzan model opo? Enten mboten ngoten niku teng mriki. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Pujiane ya cara tuwane. Azabirong alngatin. Stavirong lohal ngatin. Innallaha enten ngoten niku. Nah, enten jenenge mbah sapa ning ngene? Mbah apa? Mbah Konsin.
Jin, kowe nek tiba. Delalah mampu wong Banyumas diterjemahke mbok bahasa ngapak. Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura. Sekatai dosa inyong lan dosane bapak biyong inyong. Alah, semangkat yang medit sopo to jin 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 kok jin bu boten dangu. Hanya antara adzan dan qomat maksimal 10 menit diselani karo pujian.